Siapa sahaja yang tidak mengetahui kisah batu belah batu bertangkuk. Ia merupakan kisah yang terkenal pada zaman dahulu. Banyak versi yang telah diceritakan di pelbagai karya-karya yang diterbitkan, sama ada penulisan buku maupun di atas talian. Bagi episod kali ini, Legenda Rakyat menceritakan salah satu versi yang menceritakan tentang batu belah batu bertangkuk. Satu malam, seorang perempuan dikejutkan dengan satu suara panggilan dari batu belah batu bertangkuk yang menginginkan satu nyawa lagi. Dia hairan dengan suara tersebut. Berikutan, dia mengidam untuk merasa telur ikan tembakul ketika mengandung. Berhari-hari, dia mengail ikan namun tidak berjaya. Suatu hari, dia memperoleh seekor ikan tembakul betina dan mempunyai telur. Dia sungguh gembira dan terus menggoreng ikan bersama telurnya. Dia berpesan kepada anaknya Melur sebelum keluar agar makan separuh dari isi ikan dan separuh telur tersebut bersama adiknya Pekan. Pekan meronta-ronta menginginkan lagi telur ikan tembakul. Melur tidak sampai hati, lalu memberikan sebiji telur ayam namun ditolak. Akhirnya, Pekan menghabiskan telur ikan tembakul. Ibunya pulang untuk menikmati juadah dan kecewa kerana telur ikan itu habis dimakan Pekan. Semasa ibunya tidur, dia telah bermimpi mengenai panggilan suara puaka dari gua batu belah batu bertangkuk. Akibat termakan hasutan, ibunya mengikut suara tersebut. Melur dan Pekan mengejar ibunya ke dalam hutan, tetapi ibunya berjaya ditelan oleh gua tersebut. Hanya beberapa helai rambut sebagai tinggalan di pintu gua. Kini, Melur dan Pekan hilang tempat bergantung. Mereka dijumpai oleh seorang nenek kebayan yang pandai membuat ubat herba. Mereka dibesarkan dengan selamat oleh nenek kebayan itu. Satu hari, ayam sabungan Pekan telah memasuki kawasan istana. Pekan mengekori ayamnya. Di sana, dia bertemu dengan Tuan Puteri dan sejak itu mereka berkenalan. Satu hari, Raja menganjurkan pertandingan sabung ayam yang mana ayam sabungan milik Pekan berjaya menewaskan ayam sabungan milik Raja dan milik Datuk Hitam Pahlawan. Pekan dilantik sebagai Raja Muda. Ini menyebabkan Datuk Hitam Pahlawan berasa marah akibat kekalahan itu. Kali ini dia merancang untuk menyihir Pekan dan Puteri semasa hari persandingannya. Walaupun Pekan dan isterinya berjaya disihir, namun Melur menyarankan kepada Raja hanya penawar dari roh semangat ibunya mampu mengubati ilmu hitam tersebut. Roh ibunya berjaya menyembuhkan penyakit tersebut, maka tamatlah sumpahan puaka batu belah batu bertangkuk.